Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, jumpa kembali bersama saya di channel Sulur Parem ya. Oke, baik sahabat semua ya, kita akan lanjutkan kembali dengan perawatan tanaman cabe merahnya. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pengocoran sobat ya, atau pemberian pupuk susulan untuk yang ke-8 kalinya sobat ya. Nah, sebelum kita melakukan perawatan, kita akan cek dulu ya kondisi pertumbuhannya sudah seperti apa dan sudah sejauh mana. Per hari ini tanaman CMK kita ini sudah memasuki usia 78 HST sobat ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini bunganya sudah banyak sobat ya. Nah, sudah kelihatan. Ini banyak yang putih-putih ya di bagian atas sobat ya. Dan untuk buah yang pertama kali muncul ya di bagian bawah ini sudah lumayan besar sahabat ya. Sudah besar-besar, nah seperti ini kawan ya. Nah, ini buahnya nih, mantap ya. Hijau tua sahabat ya, ini yang masih kecil-kecilnya. Nah, seperti ini sobat ya. Untuk masa generatif ya, masa pembuahannya itu cukup serempak sobat ya, jadi terjadi secara bersamaan ya, walaupun mungkin kadarnya yang berbeda-beda ya, karena ada beberapa tanaman yang memang hasil penyulaman ya. Nah, ini untuk yang penanaman selisih 1 minggu sobat ya, ternyata ini sekarang sama sobat ya. Nah, dengan yang ini lebih cepat 1 minggu kemarin ya, karena ini lahannya belum selesai ya waktu penanaman. Nah, ini sobat ya. Nah, ini sebagian malah ini belum saya ikat sobat ya, karena dikerjakan sendiri ya, jadi sedikit-sedikit sobat. Nah, untuk serangan hama dan juga penyakit alhamdulillah sobat ya, secara umum ini tergolong aman ya, walaupun ada serangan itu sedikit ya sahabat semua. Nah, untuk hama di beberapa tanaman ini terkena serangan ulat gerayak ya, dan juga keriting daun sobat. Jadi pada cabai itu memang cukup meresahkan ya keriting daun itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meminimalisir jumlahnya sobat ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak ya, karena itu bisa menurunkan produktivitas tanaman. Untuk nutrisi masa generatif sahabat semua ya, perlu kita perhatikan agar sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Nah, di mana pada fase generatif ini tanaman cenderung lebih banyak membutuhkan unsur makro yaitu kalium ya sahabat semua, untuk merangsang pembungaan ya. Nah, ini bunganya bagus sobat ya. Nah, ini kena serangan ulat nih, tapi ulatnya tidak ada ya sobat, tidak kelihatan ya. Untuk bahan pemupukan masa generatif ya di usia 78 hari setelah tanam, saya menggunakan beberapa jenis pupuk, diantaranya yang pertama NPK Mutiara 16 sobat ya. Nah, seperti ini yang warna biru ya sahabat semua. Nah, untuk jumlahnya ini saya gunakan 2 kg sobat ya. Ini untuk 2000 batang tanaman. Nah, kemudian untuk pupuk yang kedua ya, berikutnya saya juga menggunakan NPK Posca. Nah, NPK Posca subsidi sobat ya, yang warna merah seperti ini ya, granul. Ini sebanyak 2 kg juga sahabat semua ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk memperkuat pupuk generatifnya, saya juga menggunakan KCL sobat ya. Nah, KCL ya seperti ini, kandungannya yaitu kalium sobat ya, yang cukup tinggi mencapai 60%. Saya gunakan juga 2 kg sobat ya. Nah, pada dasarnya pada NPK Mutiara 16 dan NPK Posca itu sudah ada kandungan kaliumnya sobat ya. Nah, tetapi karena ini masa generatif, maka kita tambahkan KCL ya, supaya kadar kaliumnya itu lebih tinggi. Nah, fungsi dari kalium ini yang pertama adalah untuk merangsang pembungaan ya sahabat semua, kemudian juga membantu proses pembentukan buah ya dari
bunga. Nah, sehingga ketika proses pembentukan bunga kemudian juga pembentukan buah itu terjadi secara optimal dan mendapatkan hara yang cukup, itu tidak akan terjadi kerontokan bunga ya. Selain tiga jenis pupuk kimia tadi sobat ya, saya juga menambahkan satu lagi yaitu pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cairnya ini sudah saya gunakan dari awal sobat ya, jadi sudah beberapa kali dibahas ya. Untuk pupuk organik cairnya ini dosisnya sebanyak 2 liter ya untuk 2000 batang tanaman. Nah, jadi total pupuk yang saya gunakan untuk pengocoran ke-8 ya sobat di usia 78 HST ini yaitu NPK 16 2 kilo, kemudian NPK Posca 2 kilo, KCL 2 kilo ya. Jadi total pupuk kimianya adalah 6 kg sobat ya, plus 2 liter POC. Nah, untuk POC-nya sahabat semua ya, nah, silakan menggunakan POC apa saja. Nah, kemudian dosisnya juga disesuaikan sobat ya. Baik sahabat semua, kita akan buat dulu ya larutan kocornya dengan mencampur semua pupuk ini secara bersamaan. Oke sahabat ya, nah ini larutannya sudah jadi ya, sudah saya campur semua. Kita akan lanjutkan proses aplikasi ya dengan mengocorkan ke pangkal batang tanaman sebanyak 100 sampai 150 mili per satu lubang tanaman. Oke baik sahabat semua, saya lanjut dulu proses pengocoran. Oke selesai sahabat ya, pengocorannya sudah kita lakukan ke semua tanaman ya. Oke baik sahabat ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang saya share ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya, para petani dan juga seluruh pengikut channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.